Ini satu bungkus mie doang lo ya. Pedasnya udah begini. Habis dia. Orang wow. Ada lagi ikutan. Pegang apaan tuh? Biasa, ghost pepper. Yeay. Hari ini kita akan challenge makan mie pedas yaitu ghost pepper. Jadi kalian pasti pernah pasti ingat kalau kita berdua dulu pernah challenge ghost pepper noodles. Yang memang ghost pepper noodles. Nah kali ini ghost pepper itu dia featuring dengan Daibak. Nah kalian tahu Daibak kan? Daibak yeah. Itu yang memproduksi Okim ini ya yang mie pedas dari Samyang. Dan mereka memakai rasa yang Indonesia yeah. Banget. Ini rasa apa? Jadi ini tulisannya di sini ada mame. Ya mame featuring X Daibak. Keren. Nah di sini aku udah megang rasa mie goreng Indonesia. Oh rasa mie goreng Indonesia, kalau ya? Creamy kari lontong. Kari lontong. Spicy beef mushroom. Wih. Gitu. Jadi waktu itu kebetulan banget nih adek belanja di Alfamart. Nah terus si adekku ingat, kalian bukannya pernah challenge ghost pepper ya? Ini kok ada ghost pepper gitu kan dia video call. Mm-hmm. Beli. Mm-hmm. Kan coba jadinya jadi ke challenge. Oke. Okay. Dan ini cuma adanya di Alfamart. Alfamart aja ya? Iya. Di mall-mall nggak ada. Coba cari. Oke. Okay. Gak ada kata dia. Di Indomaret juga gak ada. Oke. Okay. Jadi kalian bisa cari di Alfamart. Kalau kita bilangnya ini diimpor langsung dari Indonesia. Kirimin ke kita ke Makau. Oke. So, kan ini ada tiga. Ada dua yang mie kuah. Jadi mie kuah itu, bayangin gak? Kuah, pedas, panas. Wih, untung kita nyalain AC nih. Siapa yang beruntung dapetin mie goreng? Mie goreng kan gampang nih. Yeah. Kayak ghost pepper tuh goreng gampang. Iya. Yeah. Jadi sekarang kita mau kita undi nih. Undi nih ceritanya. Kalian berdua balik sana, nanti aku yang undi. Nanti kalian pilih. Aku taruh siapa yang di atas. Pilihnya gimana nih? Pilihnya apa? Atas, pilih aja atas, gitu. Kanan, kiri gitu. Oke. Jangan ngintip. Aku putar nih, nanti sisanya aku yang dapat nih. Udah. Atas. Oke, Gino atas. Sedikit. Dapat yang goreng. Betul lah. Aku justru mie sukanya yang goreng. Goreng. Iya. Biasanya bikin Indomie yang goreng. Spicy beef mushroom. Kebayang enggak ghost pepper noodle itu level pedasnya 1 juta. Ini 1 juta plus samyang. Wow. 2 juta. Oh. Gitu ya. Dan pakai kuah pun. Keren. Oh, udah. Sekarang kita eksekusi dulu ya. Eksekusi dulu. Kita ke dapur dulu mau masak, oke? Okay? Bye.
Oke. Alright. Yeay. Semuanya udah jadi. Terima kasih para mbaknya sudah masakin mie-nya. Terima kasih. Jadi tadi itu si Sigit berhasil dapetin yang mie goreng Indonesia. Terus gue dapetin yang kari lontong dan si Gino dapet yang spicy beef mushroom. Gue kayaknya yang pedes. Ya, dari bau-baunya sih semuanya sesuai ya. Iya. Maksudnya Gino yang paling keras. Keras baunya. Ya, aroma wait. Sama mushroom. Sigit, kan karena kamu mie goreng. Ya. Mau coba ini kuahnya. Silakan go ahead. Okay. Try. Ya udah. Aku pakai ini ya. Ya, it's okay. Jadi ntar kita coba. Sedikit aja. Jamar aku enggak ini. Harus ada standar ini. Gua takut. Disclaimer, aku bukan orang yang spicy freak. Tapi coba. Oke. Okay. Nendang ya. Ya enggak sampai perih banget sih, tapi berasa langsung. Kalian yakin deh coba ini. Good luck deh buat kalian. Tapi enggak tahu ya kalian mie goreng gimana. Kelihatannya kayak kuah kare ya. Oke. Tunggu, aku yang nyoba juga. Siap-siap kalian bener. Aku nyoba mie goreng juga nanti. Lumayan loh itu. Miler banget lah. Udah miler mulutnya. Ini dibuang aja ya bungkusnya ya. Iya. Lumayan loh, rendang loh. Jangan direbut keras-keras makan ya. Aku juga keras-keras loh direbut. Perlu minum. Ah, payah. Baru mulai seruput. Lumayan ya. Hati-hati jeruk pokoknya. Hati-hati jeruknya dulu. Ya. Aku gak tau buat gue ngambil dulu. Mau dia ngambil dikit. Ini goreng. Yes. Udah agak dingin ya sih? Tapi masih enak. Lumayan. Waduh, khawatir saya guys. Coba. Hati-hati jemput dikit aja, Bang. Hati-hati, bener. Nendang loh itu. Asu. Bener loh, lumayan. Enak. Tapi pedas. Iya, tuh enak. Enak sebenarnya. Iya. Berarti bisa dikurangin chili oilnya aja berarti. Iya, jadi sebenarnya kalau kalian yang enggak suka pedas, enggak kuat pedas, enggak usah pakai chili oilnya. Iya. Karena chili oil itu yang bikin pedas. Tapi bumbunya enak. Bumbunya sudah rasa kaldu itu ya. Karena kan aku belum tahu rasaku, kamu belum tahu rasamu. Wes. Kamu belum tahu rasamu. Iya, aku belum kan sekalian aku juga yang bisik kan. Oke. Ngiler sih. Happy eating. Oke. Makan. Damn. Om geser dong, Om. Gotong ya, Om. Ah. Tuhan. Hari ini saya diberkati ya. Harus banget dihabisin ya? Banget dong. Wajib. Cuma seporsi ini. Cuma satu porsi aja udah. Wajib. Sekali gigit loh. Enak loh. Serius enak. Ini enak lontong. Kopi aja. Dia nikmati panas cuy. Makanannya kayak biasa. Iya biasa. Pedas itu hanyalah ilusi. Iya. Makin dipikirin makin pedas ya. Iya jangan dipikirin. Tapi dirasakan. Enak. Rasanya kayak gigit cabai aja. Enak ini. It's not that spicy for me. Wah, anjir. Ya, hati kena mata lo ya. Iya, hati. Wah, udah lama banget sama kamu terus. Ada nasi nggak ya? Aku pengen nambah nasi. Boleh tambahin nasi. Aku nyerah sih, harus minum sih kayaknya. Gak minum apa? Gak apa-apa minum. Aku belum minum ya. Apa namanya? Kalau kita makan mie yang gak pedas, diseruput enak kan? Iya. Gitu. Ini mau. Ini takut. Takut keselak.
nafasnya nggak dapet ya. Hmm, aja aku udah mulai kemantan. Enak. Isi, dia mau habis. Enak, enak. Wah. Ghost pepper gokil. Gokil ya. Lagi kalau makan ghost peppernya yang 1 juta level. Wuh. Aku bayang sih. Bibir gua gemeter nih. Waktu kita makan ghost pepper kuping sampai enggak berasa. Itu gila. Buset dah. Bungkus itu benar merah kayaknya. Wah. Aduh. Tenang, ada es krim di mari es. A good people person came up with this idea. Oh my god. I'm almost done. Kelar banget lu. Ada nasi ya? Masa gila deh. Oh, ada nasi. Iya. Ini disumput kuahnya loh. Tinggal gua aja guys. Habisin. Satu lagi dikit. Come on. Bukan duit. Ini satu bungkus mie doang lo ya. Pedasnya udah begini. Habis dia. Pasti rentan. Wah, mereka belum ada minum lagi. Iya. Disclaimer ya. Aku bukan orang yang pernah nyobain samyang pun kayaknya cuma sesuap dua suap doang. Itu udah enggak kuat dulu. Ini pertama kali. Ghost pepper pun nggak cuma samyang. Iya. Asalnya, wow, keren. Ini kuahnya enak banget. Enak banget kuahnya. Iya. Ini pedesnya nggak ketulungan, tapi enak banget sumpah. Rasa kaldunya itu loh. Wah, anjir. Bagaimana sih? Jadi yang super kuah lagi. Kuping pedih. Hati-hati masuk mata. Iya. Tangan lagi penuh. Apa? Capek, jangan megang kemana-mana. Hati-hati. Anjir. Malah. Survive. Ini kita gimana mau closing nih? Habis. Gila. Wah. Minum deh, Pak. Jadi dia makin kebakar. Kalian baru nggak ada yang lagi ya?
Aku gak sekenyang itu. 5 kurang harus diisi nasi. Bila hei, keringatku gak berhenti. Mantap. Keren. Keren. Ini the best yang pertama ada di Indonesia, dijual di convenience store yang lokal banget, orang-orang bisa ngegapai pokoknya. Iya. Alfamart sih harusnya ada di mana-mana ya. Harusnya ada di mana-mana. Overall, bagaimana? Aku sih rasanya suka ya sebenarnya. Kalau kayak dimana tadi kayak misalnya mau makan ini tanpa pedas ya udah tinggal take out chili oilnya. Iya. Rasanya enak kok, barusan. Enak banget. Rasanya enak banget. Enak banget, yang kuah enak banget. Tadi gua nyobain yang goreng juga enak banget. Iya. Rem, wih, newspaper. Kok makin minum ini makin kebakar mulut gue. Aku berasa bibirku kayak Nikita Mirzani. Keren. Overall kita kasih skor berapa nih rasanya? Bisa lebih dari 10. Iya, lebih dari 10 sih. Aku kasih rasanya enak, sebenarnya enak. Enak. Kalau nggak dipedesin ya. Tapi disitulah challenge saya ya. Iya. Wah, yes, ada yang tahu caranya closing? Bantu closing ya. Mau ngomong aja gak bisa ya. Ini ilangnya keluar semua nih. Oke, okay. Udah, itu dia challenge kita makan dulu. Gak ada yang bisa ngomong. Untung udah minum susu dulu aja, jadi agak reda sih. Susu lumayan ngebantu ya. Gimana minuman itu reda pedasnya. Gak bisa disebut sih, kuahnya lihat bersih. Gila. Oke, okay, itu dia video kita hari ini ya. Kalau kalian yang gak bisa makan pedas, gak usah dicoba. Tapi kasihan ya. Tapi kalau kalian suka tantangan, ini dia ghost pepper. Try kalian yang suka, karena menurut gue ini dijual yang kata ya mungkin buat memang untuk orang challenge sekali, nggak mungkin untuk regular orang makan tiap hari gitu ya. Bisa tapi nggak usah pakai chili oil ya. Ya mungkin kita saran kayak ya. Oke, okay, dan sampai di situ aja pedasnya nggak bisa gue ngomong apa. Stay tune, thank you yang udah subscribe, yang udah like, comment, jangan lupa like, comment dan share. Apapun. Do whatever. Gue udah gak bisa mikir lagi. Langsung penutupan aja. Yeah. See you in my next video. And bye-bye. Crazy challenge. Bye-bye. Bye.